Kipas otomatis. Dicoba kipas nyala. Kipas mati. Sekarang saya mau review power mixer ini. Ini lumayan rekomendasi lah ya. Rekomendasi power mixer. Pendinginnya tak pegang, ya panas. Soal ini buat 18 in 1 sama 4 in 2. Ini mainnya seri. Terus suaranya lumayan mantap. Karena di sini dari trafonya strumnya lumayan. Bentar, di mana posisinya? Nah ini. Ya, strum trafonya itu dia 34 ya, 34 volt AC. DC-nya tak ukur di 47 kemarin. Ya, setelah diukur itu 47 volt DC ya. Jadi untuk watt AUT ya lumayan, bisa 150-an watt lah. 150 watt itu bisa buat 12 in, yang coil-coil 2 in itu udah maksimal. Ya, soalnya kalau power-power kayak gini biasanya itu cuma di 24, 25, 28 lah mentok. Ya, nah ini mungkin harganya murah ya. Ini merek ini tapi pasti KW. Ya, tapi ini lumayan, dan ini kipasnya juga otomatis ya, jadi lumayan efisien, sangat efisien. Soalnya ini cuma 9 watt tok standby nya kalau dia musiknya jalan, kipasnya jalan maksudku, ya akan naik menjadi 14-an watt di volume kecil. Oke, ini habis servis, habis diganti potensio semua, ini potensionya. Sama ini. Ganti 12 biji, 15 biji. Terus sama powernya kemarin meriang ya. Nanti bisa dicek video sebelumnya. Nah, ini spek elko-nya dia 4750 volt ada 4 ya. 4 biji ya lumayan. Dan yang 4700 ya. Hasilnya bisa lebih gede tuh. Dudukan di PCB-nya bisa lebih gede lagi hasilnya. Seperti itu. Oke, ini finale sudah memakai Toshiba dan kemungkinan yang gede, bukan cuma tempelan tok, soalnya saya pernah nyoba nyerpis ya, pernah dapat servisan cuma tempelan ya, seperti ini 5200 tapi cuma bodi, pas dilepas dia TIP, model TIP gitu ya. Ini juga hijau-hijau, ini setelah saya servis sebelumnya gosong warna putih. Oke, untuk diodanya juga di double ini untuk modul kipasnya. Trafonnya ya sekitar 5 ampere lah ya. Terus seperti ini. Drivernya pakai apa ini ya? Ya OCL ya. OCL. Model-model OCL. Ya, seperti ini.
air vasnya juga pakai kecil, drivernya pakai kecil juga, sejenis BD139 TR driver. Oke, ini preampnya ada 4, kok preamp, colokan micnya ada 4 tapi cuma terparalel ya. Jadi dua ini ke paralel, ini dua ke paralel, dua channel aslinya. Jadi biar nggak tarik-tarikan, pasangnya ini dan ini aja. Di sini ada LED indikator. Terus ada volumenya juga ada indikatornya juga. Jadi lumayan. Oke, di sini sudah ada Bluetooth juga. Biasanya yang model ini belum Bluetooth sih, USB doang. Mungkin ini yang model agak baruan. Oke, kita tes suaranya ya. Ini buat 4 in mid-nya, sub-nya 18 in. Oke, kita coba buka. Volume 1/4 ya, kencang. Echo-nya kebanyakan. Delay kebanyakan, delay kita setting efek dulu. Sik. Heiknya. Sik. Sik. Satu. Sik. Buantar banget. Sik. Satu dua. Ya ini suaranya. Sik. Satu dua. Cek satu dua dicoba. Cek satu dicoba. Mixer PV, power PV 4 channel. Suara mic-nya seperti ini. Satu dua dicoba. Cek satu dua dicoba. Cek satu dua dicoba. 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 Tes satu dua dicoba. Ya lumayan. Ini hiki kita pol. Satu. Satu dua dicoba, halo. Satu dua dicoba, halo. Ya. Ini buat 4 in sama 18, warnanya bertenaga lor. Iya. Kipas otomatis. Dicoba. Dicoba, kipas nyala, kipas mati. Mantap. Oke, untuk mic-nya lumayan, cuman efeknya masih toel-toel. Oke, sekarang kita coba buat musik. Musik saya pakai Bluetooth bawaan. Kita coba konekkan pakai lagu middle, check middlean. Oke. Ini untuk suaranya sih wes oke juga, lumayan lah, 3-4 ya. Dengerin pakai headset, ini volume tone-nya di 12. We'll be right back.
salah satu rekomendasi saya nih. Saya nggak jualan sih ya, cuman bikin konten aja. Setelah saya servis, ternyata suaranya lumayan masuk. Harganya nggak tahu berapa, silakan cek sendiri di online. Oke, untuk video rekomendasi power mixer, sekian. Jangan lupa di like, subscribe. Terima kasih.